Pernah tidak kalian merasa sudah tidak sanggup lagi melakukan suatu hal karena merasa sudah tidak tahu lagi harus bagaimana atau berpikir bahwa tidak bisa melakukannya? Seperti yang kita ketahui, kemampuan orang berbeda-beda, tapi apa yang membedakannya dengan yang lain, yaitu rasa ingin selalu mencoba dan rasa semangat yang tinggi. Gagal itu sudah biasa, tapi bangkit itu luar biasa. Meyakinkan diri sendiri bahwa segalanya bisa terlewati adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 6, Innama al-usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan cepat menyerah, teruslah berusaha sebisa mungkin. Berdoalah kepada Allah, mintalah petunjuk, kemudian serahkanlah semuanya kepada Allah. Barulah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Namun jika hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk diberikan kepada hambanya.